Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mesin Kreator ya. Saya akan membawakan bagaimana caranya menjahit puring jaket dari bahan plastik sampai nempel ke badannya, sampai kita jadiin jaket. Teman-teman mau beli ya, boleh, mau sistem COD karena kita lewat kopi ini cuma harga 100.000. jadi dengan 100.000 teman-teman udah bisa dapat jaket waterproof, jaket anti air. Oke, lanjut ya tutorialnya. Ini warna jaketnya warna mepi. Seletingnya kita pakai seleting coil kayak gini. Kalau dipasang juga dulu nggak terlalu berat, nah kayak gini. Nah ini karena memang jipernya ini kepanjangan, kita potong lurus aja. Ini kita kasih tanda pakai gunting aja, karena kan nanti saya jahit sedikit. Di pas jahitan ini tanda. Nah ini sama bagian bawahnya kita kasih tanda, jadi supaya lurus. Separa jipernya kita ganti pakai yang besi. Ini dibuka dulu. Ini gini. Nah masukin. Ini kan udah dikasih tanda ya, sesuai tanda. Untuk pemasangan jiper ya, biar enggak lompat. Jadi ini si jipernya kita tarik, agak ditarik dikit, enggak lihat di atas. Nah, jipernya agak ditekan, si badannya kita biarin aja. Ini biar hasilnya enggak gelombang. Bahu puring sama bahu barang luarnya harus pas. Kita jahit. Jadi jahitan ini ya, jahitan rib. Jadi pengerjaan jaket ini harus sama ya, badan luar sama puring itu harus sejajar. Kalau enggak nanti jaketnya panjang sebentar. Ini cara jahit bawahnya kayak gini. Oke, lebar ya, makanya bagian dekat bawahnya kita tarik, yang poinnya kita biarin aja. Thank you.
bagian tangan ya, biasanya kan kalau pemula ya ngejahitnya suka melintir. Nah kayak gini posisinya, jadi ini bahu puring, ini bahu jaketnya, lurusin, melintir. Ada kayak gini, ambil ini ya. Zipernya nempel ke puring. Ini udah beres. Pribadi ini biasanya balikinnya dari kantong ya, dari saku. Dari saku kita ambil ke dalam. Kita ambil ke ujung. Kita tarik. Nah, kayak gini. Ini kita stick bagian dari bawah dulu ya. Jaketnya udah jadi. Ini kita bahan luarnya itu pakai bahan waterproof, bahan anti air, namanya bahan Columbia, di semacam jaket kembar. Ini saku bagian dalam ya, sebelah kiri. Jadi buat HP, buat apa gitu bisa. Nah ini. Ini saya pakai ukuran L ya. Lingkar dadanya 54 cm, panjangnya itu 70. Jadi kalau teman-teman mau coba request ya, mau beli silakan, mau ke link Shopee, mau COD. Karena kita jual lewat Shopee juga. Ini cuman saya hargain cuman 100.000. Jadi bisa untuk dijual lagi. Ini cukup nyaman ya, karena dalamnya pakai bahan polar fleece yang musim hujan, jadi harus sering pakai jaket yang masuk angin. Mungkin cukup sekian dari Mesin Kreator. Selamat tahun baru 2023, semoga awal tahun 2023 kita semua menjadi orang sukses. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.